Dalam riwayat hadis, man fariha bi dukhuli ramadan haramallahu sya'rahu wa jasadahu 'alan nar. Siapa yang gembira ketika masuknya bulan Ramadan? Gembira aja masih. Belum lagi melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tuh. Maka Allah haramkan rambut dan jasadnya itu daripada neraka. Oh, itu gembira ya kita jar. Perlu berpuasan kada. Kalau gembira saja sudah Allah haramkan jasad itu daripada api neraka, apakan lagi kita beribadah dan menghidupkan. Bukti kita gembira terhadap masuknya Ramadan, kita sudah matur agenda. Nah ini Ramadan insya Allah aku berniat dalam sebulan minimal misalnya sekali hataman Quran, atau 3 kali hataman Quran, atau 5 kali, atau 6 kali, atau 10 kali hataman Quran. Salawatnya sekian, zikirnya sekian, tahajudnya sekian.